Semua orang-orang yang dihormati oleh Ayah Kartini harus menggunakan pengaruhnya untuk menolong Tini. Sebab Kartono sendiri sudah tidak bisa melakukannya. Betul sekali. Oh ya, kemungkinan di Batavia nanti saya akan bertemu dengan Tuan Snukur Kronje. Saya pernah cerita, Tuan tersebut juga sangat tertarik pada putri-putri Tuan. Nidwar, Scott? Ya, mijn heren mevrouw de regent. Saya memang pernah cerita tentang putri-putri Tuan kepadanya. Dan beliau bersedia mengurusnya. Kalau putri-putri Tuan mau melanjutkan sekolahnya di Batavia. Terutama buat Kartini, Meneer de Regent. Sebab dia sudah tamat sekolah di sini. Wat denk u van een borreltje? Oh, terima kasih. Masih terlalu pagi. Tapi Kartini ada baik-baik saja, bukan? Baik. Baik sekali, Tuan Asisten Residen. Ada satu permulaan yang cukup panjang. Berhari-hari aku meratap menangisi nasib. Aku bahkan hampir membenturkan kepalaku biar pecah di dinding tembok kamar ini. Tapi kemudian sebuah kesadaran yang sehat muncul. Apakah kalau aku mati sekarang di sini, maka nasib wanita di negeri ini lantas jadi berubah? Aku tidak yakin itu. Aku bersyukur kepada Tuhan. Aku tidak jadi membenturkan kepalaku. Hari-hari selanjutnya sesudah itu, aku mulai membenahi kamarku agar aku bisa betah tinggal di dalamnya sampai 1000 tahun pun. Aku mulai berpikir dan berpikir banyak sekali. Dan aku mulai menyenangi keadaan ini. Apa saja kenyataan kehidupan bangsaku yang pernah aku alami sendiri, atau yang aku lihat sejak aku masih kanak-kanak, seolah hidup kembali. Let's see. Kalau saja kau mengerti sesungguhnya bangsaku, baik laki-laki apalagi perempuan, mereka hidup dalam keadaan yang sangat parah. Mereka bukan cuma miskin sandang, miskin pangan, miskin pendidikan. Mereka miskin segala-galanya. Bahkan mereka miskin akan hak-haknya sebagai manusia. Dan aneh, justru dari ruang yang sempit ini, aku seolah melihat, merasa, suatu saat bangsaku akan menemukan kebebasan dan kemerdekaan. Dan aku seolah melihat angka 100. Ya, 100. Aku yakin akan penglihatanku ini, Letsi. Ya, 100 tahun lagi. Semua pikiran itu aku tulis dalam buku ini dan terus akan kutuliskan. Tini, aku sebentar lagi sudah akan berada di negeri Belanda. Maukah kamu aku mengusahakan agar kamu dapat juga melanjutkan sekolahmu di sana? Jangan tanya apa yang saya mau. Tanyalah apa yang saya boleh.
Indien uw aanwezigheid hier wordt aangetrokken door de belangrijkheid van uw geweldig prachtige taal. Jikalau tuan-tuan datang kemari terdorong oleh cinta kepada bahasa tuan yang indah dan perkasa, maka saya datang kepada tuan-tuan untuk membela bahasa tuan sebagai ilmu pengetahuan bagi kami, orang-orang Jawa. Karena seorang Jawa yang mengerti bahasa Belanda akan dapat membaca dan mengerti apa-apa yang ditulis oleh orang-orang Belanda mengenai diri kami. Dan kemudian dapat membetulkan apa-apa yang dianggapnya salah. Karena terlampau banyak orang-orang Belanda yang tidak mengerti kami, bangsa Jawa. Pengetahuan mereka tentang kami terbukti sangat dangkal. Cuma sedikit sekali orang-orang Belanda yang betul-betul mengenal kami. Dan dari yang sedikit sekali itu, lebih sedikit lagi yang mencintai kami. Saya tahu, anjuran saya ini akan mendapat tantangan. Tantangan dari mereka semua yang maunya dihormati semacam dewa-dewa oleh bangsa kami. Tapi perkenankanlah saya menyatakan kepada tuan-tuan bahwa orang-orang seperti saya tidak suka menghormat kepada orang asing manapun kecuali kepada pemimpin-pemimpin bangsanya sendiri. Yu, dengarkan putranda yang satu ini, Raden Mas Kartono membela bangsanya. Wahai kau putra-putri sebangsa, untuk kepentingan kamu semua aku memberanikan diri berbicara. Dengarlah lonceng telah berdentang berbunyi. Bangkitlah dari tidurmu yang pulas untuk membela hak-hakmu. Hakmu untuk bersaing dengan penguasa-penguasa asing di dalam soal kebudayaan, ilmu pengetahuan dan keuletan. Agar dengan demikian kamu semua menjadi berguna bagi negerimu sendiri dan rakyatmu. Mbak Yu baru ambil pidato Kamastono dari Nyonya Uving Sur, bukan? Saya menganjurkan bangsa kami menguasai bahasa-bahasa ilmu pengetahuan Eropa, tapi dengan tegas saya menyatakan diri sebagai musuh siapa saja yang ingin menjadikan kami orang Eropa atau setengah Eropa sekalipun. Orang-orang yang selama ini telah menginjak-injak tradisi dan kebesaran kami yang keramat. Selagi matahari dan bulan bersinar di langit, saya akan menentang mereka. Di sini kita mesti memulai, adik-adikku. Apapun yang akan terjadi, kita mesti bisa menyusul Kamas Kartono untuk menjadi pandai dan mandiri.